Anto, kali ini lokasinya sangat mengerikan. Ya kan kau sendiri katanya mau yang ekstrim. Jadi ku ajak di sini dong. Asli tempatnya ini ngeri banget karena di hutan. Wah, ini banyak kayu-kayu juga di sini. Nyamuknya di sini, oh hebat banget loh teman-teman. Asli. Nah, nyamuknya itu bukan seperti nyamuk biasa. Dia itu menggigit tuh langsung kerasa banget. Itu nyamuknya itu seperti jarum ya. Iya, nyamuk jarum kalau. Nyamuk jarum itu sebutannya. Oh ya, kali ini saya Wisnu sama Anto sedang berada di kawasan Prabu Muli, maksudnya hutan Prabu Muli. Prabu Muli. Nah, seperti biasa masih di hutan terus ya. Wow. Hati-hati. Dong, hati-hati. Asli rantingnya ya. Ini benar-benar ekstrim hutannya. Wow. Wah, rantingnya kanji loh. Suka nyangkut-nyangkut. Wah. Tapi aman di hutan ini, kita berjalan-berjalan pasti banyu. Tahu lah kan banyunya bening-bening. Bener nih toh. Bener dong. Kan lihat sendiri nanti. Kata Anto, airnya itu jernih. Aduh, hati-hati. Wah. Aduh. Parah. Wah, akhirnya keluar juga dari hutan yang banyak nyamuk. Asli lo. Gatel banget nih sampai merah-merah. Merah, bentol. Ya. Wow. Akhirnya kita ketemu juga di jalan. Nah, sungai sudah kelihatan. Tunggu dulu. Ya. Yeah. Kita ini sebenarnya disebut panitia. Panitia ya. Panitia apa ini? Baju sudah sama. Aduh. Ya, enggak sengaja sih. Kebetulan. Pokoknya ini enggak tahu panitia. Tapi gantengan Wisnu loh pasti. Enggak bisa ganteng aku. Oh, enggak bisa. Enggak bisa ganteng aku dong. Enggak bisa lah. Enggak bisa. Masih ganteng aku. Ya, enggak mau ngalah dianya. Wow, keren banget nih lokasinya. Nah, ini di pagar-pagar gitu, ini dulunya ada buaya di sini. Yang benar nih toh. Benar, tapi aman karena sudah dipagar. Jadi enggak mungkin buaya masuk sini. Ya, kalau kita mau ke situ gimana tuh? Kalau mau ke itu yang ada kayunya itu? Enggak akan ada lagi, soalnya ini dulu sudah diusir oleh sama satu kampung juga dicari. Wow. Jadi ini pertanda dulu di pagar. Okay. Biar orang tahu ini bekas dulunya bekas ada buaya. Oh, wow, ikannya di sini. Ini tuh banyak gede banget tuh. Wow. Gede-gede tuh. Wow, teman-teman, bisa dilihat itu, teman-teman mungkin kelihatan tuh ikannya banyak banget nih. Wah, coba bawa pancing toh. Lain kali bawa pancing kita. Pancing sambil manggang enak. Enak. Ya. Bawa nasi juga. Ya, itu urusan Anto aja. Karena Anto ini bisa masak lo, mantap masakannya. Nanti masakin saya lah ya. Boleh. Ya. Nanti kita masaknya di hutan lagi. Oke, siap. Ini gimana? Mau lepas sendal atau lepas dulu? Nanti kita rasain dulu dah banyu. Wah, tuh, kita bakal ngerasain. Seger banget. Airnya. Oh, agak nyesel nih toh. Apakah lu jaku bening? Kamu memang top lah, mantap nyari lokasi seperti ini. Wah, segar banget, airnya juga dingin, hembusan angin itu ya terasa nikmat ya. Pas bikin. Gimana? Kita langsung mandi aja? Mungkin. Karena cuaca terik juga kan, panas. Jadi kita mandi dulu. Ini suasananya ini gimana ini toh? Mendukung atau gimana ini? Suasana mendukung. Matahari cerah, mantap. Airnya juga dingin, enak. Tapi asli loh teman-teman. Panas banget kali ini. Ya, enggak seperti biasanya. Ini saya aja udah nyengir karena kena terik matahari. Ya, udah.
kan tempatnya kan nggak di bawah hutan, nggak di bawah pohon, ya, bukan hutan. Wah, anto bener ini. Udahlah, ayo langsung ya. Langsung. Bener nih, langsung. Langsung dong. Ya udah, ayo. Oh iya teman-teman, Wisnu lupa nih, tempatnya ini unik loh, karena ini bekas jalan nih, ini jalan, terus ada sungai, ya keren lah ya. Ya mungkin nanti kita bakal tanya-tanya sama Anto ya. Ini dulu bekas apa, pokoknya Wisnu bakal eksekusi Anto. Maksudnya di eksekusi. Kita wawancarai dulu ya. Nah, tapi ini asli toh, panas banget. Jadi kalau enak kita sambil berendam aja cerita-ceritanya, cerita santai gitu. Ya santai sambil mandi nyebur. Ya sama ditemenin sama ini ikan-ikan. Ikan apa nih? Ini kalau biasanya kan dipanggil ikan seluang ini. Ikan seluang ya. Ikan betoknya ada ya mungkin. Itu betok lah. Wah, itu gabus itu. Itu tuh. Oh, masih kecil. Oh, enggak besar. Wah, asli bentol nih. Sakit. Mungkin rendam dulu, hilang bentol. Asli nyamuk itu. Oh, rendam. Kamu sih kebanyakan makan. Ya, udah jarang olahraga. Udah jarang atau nggak pernah nih? Hampir tahun udah nggak pernah lagi, aduh. Gas lah. Wah, udah baju sama. Celana pun boxer juga sama. Nah, aduh. Ini nggak tahu ya, kebetulan atau apa ini nggak tahu. Tahu jadi panitia apa ini namanya ini? Udah panitia keairan. Tapi masih gantengan Wisnu loh. Eh, ganteng aku dong. Oh, tidak bisa. Enggak. Oh, kayu juga. Wah. Ya, berhubung Wisnu ini pendatang yang tahu juga Anto lokasinya, jadi ada kala baiknya lah Anto yang duluan. Oke, okay? Ayo Anto, gimana jalannya? Iya, pegangin. Gimana suasana, enak kan? Mantap. Gak salah dong pilihan aku. Yalah, gak salah juga saya punya sohib seperti Anda. Tapi tidak perlu cemas, sini aman. Nah, benar nih, aman. Itu gimana sih? Katanya tadi kan ada cerita apa tuh? Buaya. Dulu ada buaya ya tuh. Gimana itu? Oh, itu kan memang dulu ada buaya di sini. Tapi kan sudah diusir beramai-ramai oleh orang kampung. Oh. Jadi nggak akan ada lagi buaya. Itu nah, ini dibuat ke pagar nah. Dibuat di pagar. Nah, ini ya. Itu penanda bahwa dulu di sini tuh ada buayanya. Wow, seperti itu ya. Itu tanda-tanda orang gitu ya. Ya, warga gitu ya. Ya, warga untuk ngasih tahu. Iya. Di sini airnya jernih juga. Dalam. Wah, dalam. Wow. Benar-benar keren abis. Tuh. Suara apa itu toh? Itu mungkin suara berang-berang lagi mencari ikan itu. Benar toh, nanti buaya ini. Gak ada aman. Wow, Wisnu ini penakut lo toh. Aduh, daget deh, masih menakut. Ya, hati-hati. Yang namanya buaya yang ngerian toh. Ya, tenang, kalau dia datang, kita tinggal berlari dah. Oh, kirain mau diajak tempur ini sama Anto. Gimana kita duduk dulu di sini? Wah, mantap nih tempurnya. Lu spot bagus. Bagus. Ayo. Wah, tapi Anto ya, sebelum duduk itu bagusnya kita rendam dulu badan, soalnya ini asli panas banget. Boleh ngutung ini yang ada badan kita. Ngitem. Wah,
nih teman-teman. Airnya itu jernih ya. Jernih banget karena kami lumpur ini. Masukin ya dasarannya itu lumpur. Jadi kalau kami masukin nah ya seperti inilah ya. Jadi keruh airnya. Ayo jangan lama-lama, kita berendam dulu. Wah, asli kayu semua. Wah. Wah, Anto udah jemur-jemur aja ini. Enggak tahu kalau ini temennya ini ngeri banget. Wah, hati-hati, hati-hati. Karena aduh, harus hati-hati lah ya. Aduh, aduh, aduh. Wah, Anto, ini udah keruh karena kamu ini. Ini saya mau berdiri gimana? Mantap. Asli seger banget, teman-teman. Ini kalau mancing enak nih, ikan banyak kan? Gimana mau enak mancing ya, barang udah dijeburin enggak bakal enak kalau mancing ya. Yang ada ikannya pada kabur semua. Wah, di sini teman-teman. Selain tempatnya itu keren ya. Keren lah ya maksud. Iya, itu udah keren, bagus banget ini. Bagus. Good lah ya, teman-teman. Di sini juga selain tempatnya bagus, airnya juga jernih. Wah, jernih banget. Ini udah keruh karena dipijak lumpur ini ya, lumpur. Dasarnya itu lumpur, jadi kami pijak itu jadi ya seperti ini ya hasilnya ya. Ini teman-teman. Ikan di sini itu banyak banget nih ya, asli. Nih, sekelilingan ini ikan. Tuh, tapi jenis tahu enggak takut ini ya, jenis ikan apa aja nih itu? Di sini nih banyak beragam. Ada dari yang kecil-kecil nih, ikan kalau biasa dipanggil di sini seluang. Teman-teman, ternyata bukan baju aja yang punya ragamnya. Ternyata ikan ini juga banyak ragam. Asli. Tapi lengkap lah ya. Nggak bisa bilang apa-apa lagi, Wisnunya keren abis tempatnya. Oh, bagus nih. Wah, sepertinya kalau ke situ Anto mantap ya. Kita mau telusurin itu aja toh. Ayo ke situ telusurin. Ya. Asli. Wah, Anto, kenapa jauh-jauh sini lah? Ini saya ini mau tanya-tanya sama kamu. Ya, boleh. Ini jenis rumput apa ini, Anto? Ini bukan rumput. Ini nih tanam apa? Jenis kayak pohon kalau dia besar tuh, ada pohon. Tapi kalau biasa disebut di sini nih orang sini itu rumbai. Oh, rumbai hampir mirip sama pandan ya, teman-teman. Nah, iya. Ini bisa juga nih dibuat untuk jadi tikar. Oh, tikar bisa ya. Tikar oh, yang dari untuk itu. Apa itu? Biasa lebaran tuh apa? Oh, ketupat. Ketupat enggak ya, bisa dong itu. Oh. Ini kan keras, palingan dibuat tikar bisa ini nih. Enggak bisa, teman-teman, kalau dibikin apa itu? Ketupat. Tapi enggak tahu, rasanya juga enggak tahu ya bakal gimana. Ya. Tempatnya keren abis lah. Nih ikannya wow. Banyak banget nih, teman-teman. Ini ikannya kecil-kecil ya, bentar ya. Nih. Bisa teman-teman lihat nih. Nih, tuh nih. Nih, ikan semua nih, teman-teman. Halus-halus masih ikan seluang ini ya. Iya, Anto. Ini anakan seluang. Wow, anakan seluang nih, teman-teman, banyak banget nih. Wow. Wah, ini saya heboh sendiri ini. Kayaknya baru pertama kali lihat ini. Ikan banyak ya? Udah sering sih. Apa beda? Enggak tahu. Au. Hati-hati, hati-hati. Ini banyak kayu di sini. Kayu di sini. Kayu. Ya, teman-teman. Kita juga harus seperti biasa lah ya. Kita harus menjaga apa ruang lingkup gitu ya. Lingkungan yang ada di sini. Jadi kalau ada yang mengganggu ya untuk makhluk hidup yang ada di sini, jadi kita bakal bersihkan gitu ya. Tapi sepertinya tidak ada sampah-sampah di sini, sampah-sampah plastik ya. Aman di tapi sini. Kalau sampah-sampah daun banyak. Wah, di sini masih terjaga. Terjaga. Wah, ini asli, Anto, keren banget, keren abis. Ya.
Ya Wisnu baru pertama nih datang ke tempat yang seperti ini yang ada daun apa rumbai-rumbai ya. Rumbai. Daun rumbai-rumbainya nih ada pepohon-pohonnya. Pokoknya lengkap lah ya. Oh iya Anto. Ya. Kalau ke sana aman enggak nih? Sana aman, aman, aman. Wah, teman-teman mau ke sana enggak tahu aman atau enggak. Benerin, beneran nah, nih aman. Kalau enggak ini aku yang duluan. Nah. Ya, biar dia duluan yang ditangkap buaya. Wow, enak kan berenang. Ya sih ngeri ya kalau mau ke situ teman-teman. Tapi penasaran sih sama itu. Ah, Anto ini pemberani banget loh. Nah, kita bakal lihat. Ayo sini. Wah, airnya segar banget. Wow. Gak ada ular nih Anto. Aman aman gak ada. Saya ngeri nih kalau ada ular. Udah cukup kemarin aja yang cemas karena ular ya. Jangan kedua kali. Ini masih luas ya? Kalau di sana sih masih luas tapi sudah ketutup jalannya oleh. Wah, itu ada itu ya. Jerat ikan. Jerat ikan teman-teman. Punya warga ya mungkin. Punya warga di sini. Biarinlah. Tuh ya teman-teman tuh. Bisa teman-teman lihat tuh. Jeratnya tuh enggak tahu kelihatan dari ya. Tuh. Oh, jadi di sini tuh seri, banyak ya warga yang suka jerat apa maksudnya tuh? Ngambil ikan ya, nangkep ikan seperti itu ya. Ini banyak yang biasa mencari ikan, tapi dia mencari ikannya enggak diracun atau dibom gitu. Diputas gitu. Ya, diputas ya. Gitu. Itu masih alami. Masih pakai jerat. Wajar lah ya, Pak. Itu Anto. Ya udahlah, enggak usah lama-lama sini, saya ngeri ini. Gemet. Nah, udah takut pasti. Nah, udahlah, ayo pulang ayo. 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 Wah. Melelahkan juga ya ternyata keliling-keliling. Ya, aduh. Hati-hati dong. Wah, kurang aja. Aduh. Kayunya sudah lapuk ini. Saya mau duduk nih, benerin dulu lah. Sini aja lah, duduk. Ini buang dulu. Terlalu kecil lah kalau duduk di sini. Nah. Oke. Wah. Ya udahlah. Mungkin sampai di sini aja lah dulu ya. Eh nanti dong. Apa lagi? Saya ada challenge. Kemarin di Dayang Rindu saya kalah. Gak mau Dayang saya. Saya gak terima kekalahan kemarin. Kalau kalah ya kalah aja. Enggak terima. Datangin terus lah ya. Padahal suka kalah ya. Sebelum saya menang saya enggak mau berakhir dulu. Kalau enggak menang-menang gimana ini? Ya terus lanjut.